Selamat bergabung kembali di channel saya SR Zona. Jumpa lagi dengan saya Yasmin. Kali ini saya akan ajak teman-teman semua jalan-jalan di Pulau Madura. Mari kita simak videonya teman-teman. Pagi ini saya mulai tancap gas melewati Jembatan Nasional Suramadu. Ternyata banyak juga pengendara yang ingin menuju ke pulau seberang. Jembatan Nasional Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini, teman-teman. Ini adalah jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Bangkalan adalah kabupaten pertama yang akan menyambut kedatangan kalian setelah melintasi jembatan Suramadu. Sekitar 1,5 jam perjalanan dari Bangkalan, akhirnya saya tiba di Kabupaten Sampang, tepatnya di Banyuates. Dan sekitar 1 jam 15 menit dari Banyuates, saya tiba di Kafe Kapal Jodoh. Tampak dari luar, kafe ini berbentuk seperti kapal karam. Tapi dari dalam, pengunjung akan dibuat terpukau dengan pemandangan lepas pantai yang ada di atas kapal. Kalau menurut saya, kafe ini sengaja dibuat dengan konsep seolah-olah pengunjung sedang berkuliner sambil pesiar. Sekedar informasi, Kafe Kapal Jodoh ini terletak di Jalan Raya Tambaru, Batu Bintang, Pamekasan, teman-teman. Sambil menunggu pesanan makanan dan minuman datang, saya menikmati pemandangan dari atas Kafe Kapal Jodoh ini. Dan memang pemandangannya sungguh luar biasa indahnya. Desir ombak yang menghantam karang, embus anginnya yang tak hentinya menerpa, membuat saya ingin terus memuji keelokan Pulau Madura ini. Karena belum puas dengan pemandangan yang saya dapatkan di bawah, saya naik lagi ke geladak atas, teman-teman. Dari atas ini, pemandangannya begitu jelas sekali. Sejelas garis cakrawala yang terlihat membedakan antara langit dan laut itu. Di sini juga banyak loh disediakan spot untuk foto-foto. Oh iya teman-teman, sebelum naik ke atas ini, pengunjung diwajibkan untuk order makanan dan minuman terlebih dahulu. Karena tak ingin melewatkan kesempatan, saya pun turut mengabadikan momen di sini. Kemudian saya menuruni tangga untuk pindah spot foto. Lalu saya menuju ke bagian anjungan, teman-teman. Di sini tersedia kursi berikut jantra atau kemudi khusus para pengunjung yang ingin mengabadikan momen atau berfoto seolah-olah sedang mengemudikan kapal. Selesai dari anjungan, saya kembali ke tempat duduk saya. Menikmati sepoi-sepoi angin pantai membuat saya merasa ngantuk, teman-teman.
Suasana di sini benar-benar sungguh menenangkan. Sebelum melanjutkan perjalanan, saya pun menghabiskan kopi yang tadi saya pesan. Sekitar 1 jam perjalanan yang saya tempuh dari kafe Kapal Jodoh tadi, akhirnya saya tiba juga di Kabupaten Sumenep, teman-teman. Dan Masjid Jami Sumenep ini adalah destinasi utama yang saya tuju di kota ini. Masjid Jami ini tidak pernah sepi pengunjung. Dan sekarang, masjid ini menjadi salah satu landmark di kota Sumenep ini. Masjid ini terletak di depan alun-alun kota Sumenep. Ini adalah tampak depan bangunan masjid ini, teman-teman. Bagus kan? Kemudian saya melanjutkan perjalanan ke Museum Keraton Sumenep. Loket pembayaran masuk ke museum terletak di museum pertama ini, teman-teman. Di museum ini berjejer daftar nama-nama raja dan bupati Sumenep mulai dari kepemimpinan Arya Wiraraja. Ini adalah loket pembayaran masuk ke museum. Setelah melakukan pembayaran, saya lanjutkan dengan melihat-lihat isi sekeliling museum. Tampak di depan pemandu sedang menjelaskan mengenai sejarah tentang benda-benda yang ada di museum ini. Ini merupakan kursi peninggalan pemimpin-pemimpin kerajaan terdahulu. Madura dikenal akan kentalnya religi para penduduknya. Dan di museum ini terdapat Al-Quran yang besar sekali. Jadi museum pertama ini terletak di luar keraton. Dulunya bangunan ini digunakan untuk memarkir kereta milik keraton. Dan ini adalah kereta kebesaran Raja Arya Wiraraja. Di dalam museum ini terdapat barang-barang antik, seperti tempat tidur kuno, lampu-lampu, keramik, dan masih banyak lagi. Setelah saya rasa cukup di museum pertama ini, kemudian saya lanjutkan perjalanan ke museum berikutnya. Museum kedua ini berada di halaman Keraton Sumenep. Dulunya tempat ini merupakan kantor kuning, yaitu untuk melakukan aktivitas raja-raja Sumenep saat memimpin kerajaan masa itu. Dan sekarang saya sudah berada di dalam museum kedua Keraton Sumenep ini, teman-teman. Di dalam museum dua ini tersimpan berbagai macam koleksi berupa barang pribadi dan perlengkapan sehari-hari keluarga kerajaan. Seperti pakaian kebesaran raja, senjata-senjata baik tradisional maupun pemberian dari para tamu asing. Di sini juga terdapat miniatur Keraton Sumenep dan Masjid Jami. Kemudian saya memasuki ruang koleksi keramik di museum ini. Pada dasarnya, benda-benda keramik merupakan bukti sejarah adanya hubungan antara Kerajaan Sumenep dengan negara asing penghasil keramik. Dan benda-benda keramik asing ini hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan. Kemudian saya memasuki ruang koleksi senjata. Terdapat sejumlah koleksi persenjataan seperti tombak, keris, perlengkapan prajurit, serta naskah-naskah kuno yang ditulis di dalam daun lontar.
Saat ini saya sedang berada di ruang koleksi senjata Keraton Sumenep, teman-teman. Nanti saya akan ajak teman-teman semua untuk melihat-lihat sekeliling Keraton Sumenep ini. Jadi simak terus videonya sampai habis. Keluar dari ruang koleksi senjata, saya menyusuri koridor menuju ke kerangka ikan paus. Sejarahnya, paus ini ditemukan tergambar di desa Kertasada. Beberapa arca tersimpan di museum dua ini, yang menandakan bahwa ada pengaruh budaya Hindu pada budaya rakyat Sumenep. Selanjutnya saya langkahkan kaki untuk menyinggahi rumah penyepen yang dulunya digunakan sebagai tempat untuk menyepi oleh raja-raja Sumenep. Keluar dari rumah penyepen, saya sempatkan untuk berjalan-jalan di halaman keraton. Halaman keraton ini begitu luas sekali, teman-teman. Dan destinasi terakhir saya di Keraton Sumenep ini adalah Taman Sare. Taman Sare merupakan pemandian peninggalan Putri Kuning atau Permaisuri Raja. Terdapat 3 pintu masuk menuju pemandian ini. Pintu pertama diyakini dapat membuat awet muda, dipermudah mendapatkan jodoh serta keturunan. Sementara pintu kedua diyakini dapat meningkatkan karir dan kepangkatan. Sedangkan pintu ketiga diyakini dapat meningkatkan iman dan ketakwaan. Akhirnya tuntas sudah perjalanan saya di Pulau Madura ini, teman-teman. Sebelum memutuskan pulang, saya istirahat sejenak di gazebo ini. Sekian dulu catatan perjalanan saya kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di catatan perjalanan saya selanjutnya. Bye-bye.